Gold Race di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Gua sekarang lagi ada di Earth Auto Concept yang di Cirebon. Gendut. Hey. Enggak usah. Mana Vivi gua? Ada dia. Mana Vivi gua? Ada dia. Bentar, kacamata gua ngapain lu pakai? Ini balikin. Lu juga balikin kacamata gua. Lah, ini sama. Aduh. Bisa-bisanya kacamata sama. Aduh. Kalau sehati mah susah. Susah. Mana Vivi gua? Kamu tahu gua? Gua bingung, dia datang-datang ngoceh-ngoceh, bising-bising. Gimana, dari depan Vivi, lu ngapain? Vivi gua mana? Tenang boy, tenang boy. Gua udah gak sabar, gua udah pengen jalan-jalan sama Vivi gua udah pengen ngedate sama si Vivi. Tenang aja. Mana? Tenang, aman, semua terkendali. Tapi gua serobot dikit nih boy. Gua lagi dapat project. Bisa dibilang gua mau pamer ke lu. Mau pamer? Iya. Oke, pamer apa? Gua kasih lu waktu 10 detik buat pamer. Terkeren gua di sini. Di sini ada orang pamer gue terkeren di sini nggak? Iya, lu kasih waktu dikit banget. Ya udah, 2 menit. Gue terkeren di bengkel gue di Jalan Brigjen Darsono 152. Ya kenapa lu katanya tadi dapat proyek? 2 menit. Proyek apaan? Nah ini lihat dulu, kan gue lihat lu kan antusias BM nih. Ya. Ya kan Eropa-Eropaan, ya. Styling, drift, salom. Okay. Ya. Drift nantilah. Soon to be ya, drift ya. Jadi gue lagi dapat. Makanya lu mau beliin gue mobil drift? Gue nggak beliin, gue bikinin. Bikinin. Gue bikinin satu project rahasia lagi. Nanti pokoknya dia yang harus belajar drift sampai bisa. Akhirnya lu harus nyetirin mobil gue. Ya udah. Ini kenapa nih BMW? Jadi gue mau. Warna merah. Kiri punya abang gue. Jadi ini ceritanya datang. Kondisinya tuh tadinya runyam banget nih. Runyam banget. Di restore di luar. Gue nggak berani ngomong sebut merek nih bengkelnya. Okay. Ya kan? Okay. Itu nggak boleh. Luar. Dibalik, dibawain ke gua, minta di restore lagi. Mau di apa aja nih, projectnya apa aja yang mau dirubah? White body agresif. White body agresif, terus apa lagi? Full spec. Full spec. Terkeren full di Indonesia. Terkeren di Indonesia? Pasti. Sombong ya? Terkeren nanti, soon. Aduh. Itu satu. Ya ini 30 bagus. Ya 30. Ini. Eterna. Mitsubishi Eterna. Buat bokap gua. Buat bokap lu? Yes. Lu bikinin mobil buat bokap lu? Buat bokap gua. Ini. Gua nggak jadi marah-marah dah. Tapi bokap gua agak sedikit menyebalkan. Kenapa? Gua kasih ini seminggu kemudian minta E36. Makanya gua beli E36. Gua bingung. Gua bingung. Mobil udah terondol gini nggak mau dia. Maunya E36. Ini mobil mau diapain? Something. Terkeren di Indonesia. Tapi dirubah juga. Rubah. Maksudnya semua dirubah. Rubah. Eksterior, interior. Eksterior, interior, yes. Engine. Engine juga dirubah. Terkeren se Indonesia. Oke, okay. Bercanda guys, bercanda. Kalau daily driver. Kalau nggak keren nanti kalau udah jadi kita akan review kalau nggak keren. Siap. Oke, okay, ini Estilo. Oke. Okay. Rebuild nol. Dari ya. Nol. Naikin aja nggak apa-apa. Patah-patah dah. Nggak apa-apa. Sekalian ngetes. Yo, pasar minggu. Berfungsi kan? Berfungsi bang. Berfungsi. Tapi kotor. Ini Eterna. Bukan ini Estilo. Estilo, Eterna. Estilo, Eterna. Ini Estilo nih. Nah. Full spoon. Mau dirubah full spoon. Full spoon, undercarriage ganti semua. Body-body baru semua nanti. Banyak. PR-nya banyak. Nih, E30 lagi. E30 lagi. Kenapa dia E30 nih? Nunggu dikampakin. Maksudnya karat semua. Reinforce. Renport dong. Makanya turun semua. Lu enggak lihat panggangan babi gua? Kambing guling. Ini udah siap jadi kambing guling. Siap. Oke. Okay. Ini pasti proyeknya ya 6 bulan lah. Terkeren. Kayak yang sana. Jadi sejajar ini levelnya. Ini 6 bulan lah. Gua budgetin 3 bulan kelar. 3 bulan dong. 3 bulan. Keren tuh. Terus 3 bulan ini kelar. Apa nih? Ini Galen. Saber. Mau dikitnya Saber. Saber. Nih, Goldwing. Facelift. Jadi motor juga ada ya? Gue main motor, main mobil, sepeda. Ini apa nih belakang? Mobilnya Bang GoPro. Gopar? Oh iya, Bang Gopar. Sorry. Gue mention ntar. Bercanda bang. Bang Go. Ampun. Bang Go. Masa dibilang Bang Gopar? Udah tau Bang GoPro. Kebalik. Iya, tuh kan. Udah tau. Gue mention lo. Canda. Canda. Nih, lu terinspirasi dari Bang Gopar ya? Jadi sedikitnya terinspirasi ada. Pengen menjadi tandem mautnya. Tandem maut. Berarti sampai mati dong. Gak apa-apa. Karena dia juga kan demen banget Delica kan. Yeah. Bang Gopar kan demen banget Delica. Ah. Sampai akhirnya, oh iya gue juga punya Delica nih. Gue nemu nih, di rumah nih. Nanti kalau misalnya udah jadi, lo mau tandemin? Gue mau tandemin duaan nih, jejeran nih. Okay. Biar nama Delica di Indonesia kan
Mantap. Gitu, kita bukan saingan tapi tandem aja, Beb. Oke, ini Honda City, Turbo full spec. Turbo. Ini masang turbonya di sini juga. Pasti. Lu juga bisa masang turbo berarti. Gampang. Sombong. Gampang. Oke. All is well. Mana Vivi gua? Nah, itu di belakang. Ntar dulu, belum kelar nih, masih ngejejer. Orderan gua banyak nih. Ntar dulu. Orderan gua banyak. Itu Vivi. Sudah kau lihat? Itu Vivi, Boy. Sudah. Udah kebentuk, Boy. Udah kebentuk dong. Tolong jangan tahan gua. Lu sendiri yang mundur. Dia sendiri yang mundur. Ini Grandis. Mesin Evo 8. What? Evo 8. Jangan tanggung-tanggung, Boy. Astagfirullahaladzim. Kalian harus lihat nih, Boy. Mesin Evo 8 pakai turbo. Ya Allah. Brio yang pakai mesin Type R mana? Brio Type R. Iya, kan mesin Type R sekarang udah dijual. Katanya lu ini mau ganti mesinnya Obri. Ai, lu katanya mau kayak series. Oh iya, yaudah kasih ring. K24 turbo 20 aja, oh, jangan K20. 24. Kalau 24 takutnya terbang tuh. K20 mobil. NA atau turbo nih? Turbo dong. Oke, bisa. Aman. Aman, itu masih bisa dipikirkan kita. Nah, ini nih, asik nih. Gua mau pamer aja sekalian ke lu. Tuh, lihat. Lu pakai racing seat enggak? Gua 4 biji satu mobil. Racing seat-nya 4-4-nya, Boy. Depan belakang. Jangan tanggung-tanggung. Gue pindah ke Obri boleh gak? Jangan, ini Evo 8 MR punya semua loh, joknya loh. Iya, jadi makanya gue pindah ke Obri boleh gak? Enggak ada. Karena mobil gue sendiri aja belum jadi nih, gak kepegang-pegang nih, udah 3 tahun. Ini mobil sendiri? Ini mobil gue, udah 3 tahun kayak gini. 3 tahun? Iya, yeah. Tadinya udah nyala nih mobil nih. Apa kabar Vivi? Bisa berapa bulan lagi nih? Bulan depan kita kelar. Oh, oke. Okay. Aman guys, jadi buat kalian kemarin mungkin nungguin banyak yang komen ya. Itu mana? Project HRV. Vivi. Nah, udah terbentuk selesai. Ini Sefiro ngapain nih, nanggung? Sefiro pajangan. Pajangan? Pajangan, tapi nanti soon to be a drift car. Drift car juga? Drift car. Okay. Anaknya drifting banget ya. Lu kan, lu yang jokiin nanti. Dia nih. Vote ya guys ya, komen ya. Aldi suruh belajar tuh, ngedrift tuh biar kayak abangnya tuh. Eterna. Es, lancang kau. Evo 3 ini. Aduh. Udah kenceng, salah lagi Boy. Lancang kali bah. Turbo asli Evo 3. Mau diapain lagi? Pajangan dulu sementara. Ini expander yang kemarin viral ya? Nggak tahu gua. Hancur mobil gua. Yang depan aja ya. Berat banget itu. Orinya sayang aku. Lu masuk nggak di joknya? Sudah, masuk lah. Masuk nggak? Kita cobain. Tuh, masuk gua. Masuk lu? Masuk. Enak gak pegangannya? Gripnya enak gak di badan? Enak. Enak ya? Ini ukuran apa? L. Kok gua L sih? Oh, tapi ininya nih. Ininya. Tapi kalau lu pakai setiap hari, dia bakal mekar sendiri. Gitu. Nyesuaiin badan lu. Enggak, ini kalau misalnya ketekan kayak gini nih. Hah? Paha bagian dalam tuh bisa sakit. I see. Makanya kenapa kalau, apa namanya? Jok racing kayak gini, itu ada ukurannya. Harus bener-bener pas banget, fit harus, banget ya? Harus, karena gini Boy. Ini kayak kalian lihat ya, ini gua kaki gua nekuk gini nih. Lo bayangin kalau perjalanan gua 1 jam, 2 jam tiap hari harus kayak begini, ini gua pasti akan diserang nih. Nah, ini enak sih kalau untuk sesaat. Yes. Untuk misalnya kayak balapan beberapa ini enak, tapi kalau untuk daily gua sih enggak mampu sih. Untung badan gua enggak selebar dia. Eh gila lu. Jadi masuk gua. Ada gila-gilanya nih orang gua lihat. Nah, ini terakhir Boy, Vivi Boy. Aduh. Gimana? Sekarang kita akan bahas Vivi Boy. Oke. Bumper depannya. Yes. Ya, ini kan yang dirubah bukan hanya bumpernya ya, tapi grillnya juga dirubah. Full version. Ya. Kalau grillnya, gue sekarang nilai boleh nggak sih? Boleh. Gue ngasih skor gitu. Boleh. Boleh ya? 0-10. 0-10. Kalau grillnya itu gue kasih angka 7,5. Kok tuh cuma 7,5? Lah kan gue nggak nilai. Oh iya, iya. Kok protes sih dia? Oke, oke, lanjut. Body kit depannya nih, gue kasih nilai 8. Oke. Itu nanti di dalam grillnya ada honeycomb lagi kan? Honeycomb dong. Pasti ya? Pasti. Iya. Jadi nggak cuma 7,5. Dan? Ya, 7,75.
selanjutnya kita akan nilai subscribe-nya. Dari lekukan-lekukannya 8 boleh lah. Oke, siap. 8 boleh. Baik. 7,85 deh. 7. Lu susah banget lu lulusan akuntansi atau matematika? Akuntansi. Anak IPA ya dulunya ya? Bukan, IPA. Gua tadi ngomong IPA. Oh iya tadi gue ngomong IPA, guys. Bemper okay. Belakang. Bemper belakang kita lihat dulu, boy. Awas. Awas, awas. Hihi. Oh. Bemper belakangnya gue kasih nilai 8,5. Oke. Iya gak? Kenapa lu suka yang belakang-belakang sama samping? Dikasih nilainya lebih. Oh, baiklah. Kan ada yang joget terus. Nganu, tanganu. Ducktailnya. Ducktailnya. Ini gue kasih bocoran ya, CVB pakai ducktail. Jadi dia nanti bukan di atas spoiler. Di bawah. Spoiler, tapi di bawah. Itu gue kasih nilai 8,23. Susah amat ngasih angka, gue bingung deh. Tapi bro, gue pengen pamer sedikit. Sedikit kenapa gue build lama ya, gue akuin lama nih. Iya. Aerodinamisnya, ya. Fungsi semua. Jalur-jalur scoop, angin semua ini benar-benar berfungsi dan... Udah lo hitung semua lah ya. Udah. Dan bukan cuman pajangan, gue gak suka yang cuman pajangan. Oh iya dong. All function, fashion all function itu yes. Tagline gue tuh. Jadi ya, kita terapin disini. Fashion all function. Fungsi semua. Tuh, kan gitu gayanya dia. Aduh, gue mau pulang sekarang aja boleh gak? Gak bisa. Gak bisa. Gue gak pernah mau ngasih mobil belum sempurna ke tangan ownernya. Wah, mesinnya udah pakein turbo. Gue bingung sama dia. Asli, asli. Oke, okay, oke. Okay. Ini gue udah gak sabar. Please. Tunggu, tunggu, tunggu. Ntar gue yang diomelin nih. Apa? Mana bodinya gak kelihatan? Boy, jadi gue pengen kasih lihat, boy, ya kan? Cuma masalahnya... Ini kan dikit lagi nih, yeah. Bulan apa nih? Maret. Maret awal lah ya? Maret awal ke tengah. Awal ke tengah, minggu pertama lah ya. Minggu pertama Maret, ini udah beres. Dan di situ kita akan langsung bikin videonya. Dan akan langsung sehari tayang. Jadi sehari bikin videonya, besoknya langsung tayang. Oke, okay? Ini body kitnya kerjasama antara HSR Wheel dengan? Earth Auto Concept, Earth Saber. Saber. Saber kan? Bukan sober, bukan saber. Saber. Saber aja lah. Saber. Oh, Horas, Mbak. Horas, Mbak. Hasil kerjasama HSR Wheel sama Earth Auto Concept yang nama brandnya apa nanti? Saber. Saber. Nah, jadi pokoknya kalian tungguin aja. Kalian jangan lupa nih, follow Instagram sama YouTube-nya Earth Auto Concept untuk tahu update-annya juga. Tapi yang pasti, yang pertama kali bakal update nanti dari HSR. Pasti. Tenang aja. Fully support, tenang aja. Gue sih udah gak sabar sih mau bawa Vivi jalan-jalan sih, asli boy. Ini gue walaupun panas-panas nih, kalian lihat nih keringetan, tapi gue have fun banget, gue seneng banget. Karena terakhir gue kesini masih belum kebentuk. Belum kelihatan ya? Iya. Yeah, sekarang karena, udah sulap kan? Beberapa minggu terakhir gue kesini kan kita masih berantem masalah ini yeah, ya? Desain. Desain. Depannya desain, ya? Desain depannya masih yeah. Ada sedikit yang kurang. Makanya sekarang pokoknya kalian sabar dikit lagi. Ini benar-benar karya lokal, karya anak bangsa. Harus disupport. Yaudah Vin, kalau gitu gue sekarang mau ini. Bawa Alphard gue pulang. Oke, okay. Gue Aldi Rais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.